Mahmud Al-Hashimi, Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seribkawan, diiringi oleh Yang Mulia, pengiring yang ditentukan, dan dikepalai oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Sanggamara Diraja, Major General Bersara, Pengiran Haji Ibnu Basit, dengan didahului oleh 12 sinipit, dan diiringi oleh Yang Berhormat Pendatul Lailah Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi, Yang Berhormat Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan, dan Yang Amat Mulia, Pengiran Ratna Wijaya Brigadier General Bersara, Pengiran Haji Hasnan, serta diikuti oleh alat-alat kebesaran diraja yang dibawa oleh awang-awang, terdiri dari 6 pedang dan perisai, 6 tumbak penderangan dan 4 kabuk dan panastan. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi pada ketika ini baru sahaja masuk ke dalam Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sekarang diiringi dan didudukkan di atas kasur dan damat, menghala tempat persemayaman khas Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lainnya. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, keberangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja, didahului oleh Panglima Diraja yang membawa pemuras dan karga, sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan, serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan juga perhiasan empat duli yang teramat mulia, duli yang teramat mulia dan perhiasan empat duli duli wazir. Perangkatan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Yang Mudana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, Yang Berhormat Yang Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz, Yang Mulia Perdana Datuk Seri Setia Haji Bahrum, Setia Ustaz Tetap, Timbalan Setia Ustaz Tetap dan Pegawai-Pegawai Kadan dan Kementerian Ahli Walugawa. Dapat kita saksikan pada ketika ini ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja telah pun bersemayam di tempat yang telah pun dihaskan beserta ahli kerabat di raja yang lainnya. Baik, apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini, Yang Dimuliakan Pengen Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Adnan, junjung anugeraha hadapan Majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris.
sasabihin nyo lang kay Johan Palawan Manyambah yan. Bawa majelis istiagat kaya tim angkat ikat raja. Selamat madal siap siap kenapa? Baik, sebentar tadi telah pun dapat sama-sama kita saksikan Yang Amat Mulia Pangeran Idris Diri Raja Sahibul Karim Pangeran Ahli Idris telah pun menyembahkan kehadapan Majlis Kepala Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja telah siap sedia untuk dimulakan. Pada ketika ini, Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama atau Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menghadap kehadapan Majlis Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama dua orang awang-awang, seorang membawa tempat menandatangani borang nikah dan seorang lagi membawa gangsa tempat menyimpan alat tulis dan seterusnya duduk di tempat yang telah pun ditentukan. Dengan bertawakal kepada Allah, kaulah mewakilkan kepada pihak untuk menikahkan anak perempuan kaulah, pinggiran anak putri Fadilah Membangun Bulkir dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Fisham dengan mahar 1000 ringgit. Ampun dan ampun, kita menikmati untuk kita. Dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menyembahkan borang nikah kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya ditandatangani oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia, Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Jojo Nugraha dan sekarang bergerak balik ke tempat duduknya diikuti oleh dua orang awang-awang. Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Menjunjung Kurnia Perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan Majlis Istiadat Akad Nikah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi sementara tadi tunduk memberi hormat kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam lalu mengitar duduknya menghadap Yang Berhormat Pengen Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Sebelum akad nikah dilaksanakan, akan dibacakan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matihi al-mahmud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-mal'ub min adabihi wa sabratihi al-nafidhi amr'u bi sama'i wa'udhi
الذي خلق الخلق بقدرته تميزا بأحكامه وعزم بدينه وكرم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفتردا أوسج بالأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقدره يجري إلى قدره. ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يكون الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يستعمل اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat sama-sama menyaksikan satu lagi peristiwa yang sangat istimewa lagi mulia dan penuh beradat istiadat yang meneruskan ajaran Islam, iaitu peristiwa istiadat akad nikah diraja di antara yang terhormat mulia berduka sebagai puteri fadilah Nur Balqiyah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia berduka sebagai Sultan Haji Hasanah Balqiyah Mohan Sedin wa Daulah dengan yang mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Hashim. Bagi kedua mempelai diraja, ianya adalah suatu peristiwa yang manis dalam kehidupan mereka berdua, di mana keduanya akan menjadi sehidup semati, serumah sekediduran, saling kasih mengasihi, dan ianya merupakan peristiwa yang suci dan mulia yang akan menjadikan kedua mempelai diraja hidup bermah tangga dan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan kekekalan, dengan jalinan mawaddah warahmah dan menuju keluarga sakinah aman damai yang bakal melahirkan juriat-juriat keturunan yang saleh insyaallah. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk kejadiannya sebagai lelaki dan wanita. Tujuannya adalah supaya keduanya akan saling melengkapi, saling menyempurnakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Lantaran itu seorang lelaki rasanya belum sempurna kehidupannya sebelum ianya beristeri atau berkahwin dengan seorang wanita. Demikian pula halnya seorang wanita rasanya belum lengkap hidupnya sebelum ianya bersuami. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda: "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisbat din wa latiqallaha bin nas fil baqi." Yang bermaksud apabila seorang hamba Allah itu berkahwin, maka dia terdapat menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan separuh yang masih tersisa atau baginya. Islam sebagai agama yang sempurna bukan sahaja mengatur hubungan antara Allah dan manusia, akan tetapi mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan sesama makhluk Allah yang lain. Dan lantaran itu, kenapa hukum Islam mengenai kehidupan berkeluarga ianya bersifat serba lengkap dan sempurna sehingga ia dapat berlaku untuk sepanjang masa. Sesungguhnya ikatan perkahwinan dalam Islam bukan hanya dinyatakan dengan pertukaran cincin pada jari atau apapun cara atau adat yang dikecipta yang menjadi amalan setiap masyarakat. Akan tetapi, dalam Islam, ianya adalah melalui akad nikah yang dinyatakan dengan ucapan yang bersumber dari hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ianya menjadi sebagai satu mitsaqun ghalizun di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini perjanjian yang teguh lagi pun. Akad nikah itu selain merupakan ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, ianya adalah merupakan suatu penyerahan amanah dari seorang wali kepada seorang calon suami. Kerana itu, kenapa ijab kabul itu dilakukan oleh seorang wali dan calon suami? Di sinilah kita dapat memahami kenapa Rasulullah SAW berpesan kepada setiap Muslim yang bergelar suami agar menjaga amanah itu sebagaimana sabda beginda:
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Yang bermaksud, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, kerana mereka itu hidup bernaung di bawah tanggungjawab kamu dan menjadikan ianya sebagai istri kamu berdasarkan amanah Allah, dan kamu dihalalkan bergaul dengan mereka berdasarkan kalimah Allah. Lantaran itu, sebagai suami, terimalah amanah ini dengan penuh kesedaran akan apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Kerana setiap suami selain bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dia juga dipukulkan tanggungjawab terhadap keluarganya. Justru Allah mengingatkan perintahnya dalam surat Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu, yang istri-istri dan anak kamu daripada bahan api neraka. Dari maksud ayat itu dapat dipahami dengan jelas bahawa setiap suami dipikulkan beban tanggungjawab oleh Allah SWT mengenai keselamatan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan tanggungjawab yang diletakkan pada bahu setiap suami, maka Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam setiap rumah tangga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-Rijalu Qawwamuna 'ala an-nisa, yang tafsirnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Justru, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, setiap suami itu wajib dihormati dan ditaati oleh isteri, selama mana tidak membawa kepada melakukan perkara-perkara mungkar ataupun maksiat kepada Allah. Dalam pada itu, hendaklah diingat bahawa setiap isteri itu mempunyai hak, iaitu hak yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap suami, di mana batas-batas hak dan kewajiban antara suami dan isteri ini telah pun diatur dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, tafsirnya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Perkara ma'ruf adalah membawa maksud kebaikan dalam arti yang luas, meliputi kebaikan dalam bersikap, berperilaku dan berkata-kata dan sebagainya dalam semua aspek kehidupan. Bersikap baik kepada isteri itu adalah salah satu perintah Allah kepada setiap suami, sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa, wa'asiruhunna bil ma'ruf, yang tafsirnya, dan bergaulah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Sikap dan perilaku seorang suami terhadap isterinya adalah dapat dijadikan sebagai dasar pengukur untuk menilai kebaikan seorang suami atau lelaki. Di mana seseorang lelaki itu dikatakan baik bila mana dia bersikap baik kepada isterinya. Ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang bermaksud, sebaik-baik kamu di antara kaum lelaki adalah yang paling baik sikapnya lakunya kepada isterinya, dan akulah yang di Rasulullah adalah yang paling baik di antara kamu kepada isteri-isteriku. Dalam kehidupan suami isteri, di samping adanya persamaan sifat-sifat dan kewajiban tanggungjawab, tentunya ada perbezaan-perbezaan sifat maupun pendapat. Dalam menghadapi perbezaan ini, janganlah seorang suami mencela dan memburukkan isterinya itu, atau seorang isteri mencela dan memburukkan suaminya. Kerana perbuatan cela-mencela antara suami isteri adalah terlarang di dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, la yaqru mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, yang bermaksud, janganlah seorang mukmin lelaki mencela seorang wanita mukminah, kerana bila mana dia tidak menyukai satu sifatnya, maka mesti banyak lagi sifat-sifat yang lain yang mungkin disukainya. Dalam berkahwin atau berumah tangga, menurut Islam, setiap suami dan isteri itu adalah menjadikan diri masing-masing saling melengkapi dan saling menutupi dan saling melindungi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Unna libasul lakum wa antum libasul lahun, yang tafsirnya, mereka kaum wanita itu adalah ibarat pakaian bagi kaum lelaki, dan kamu pula lelaki adalah ibarat pakaian bagi mereka para isteri. Sebagaimana pakaian itu berfungsi melindungi badan dan menutupi serta menghiasinya, maka adalah setiap suami dan isteri itu berfungsi saling melindungi dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, serta saling menghiasi dan memikirkan kebaikan-kebaikan dan keelokan sikap budi pekerti masing-masing. Bila mana masing-masing suami isteri mematuhi tata tertib kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam ini, maka pastilah akan terwujud rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diliputi oleh rasa cinta kasih sayang, yang bakal mewujudkan rumah tangga yang aman damai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Tafsirnya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang Allah itu ialah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya di antara kamu rasa dekat, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang terdapat bagi kamu orang yang berpikir. Dalam pada itu, setiap yang telah berkahwin, kita disuruh berikhtiar, kita disuruh berusaha, dan sudah itu barulah kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semua perkara ada di dalam kekuasaannya. Allah sahabat Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskan semua perkara menurut kudrat dan iradatnya, dan Allah juga lah yang menghukum semua perkara menurut kekuasaannya. Tidak ada siapapun yang boleh mendahulukan perkara yang dikemudiankan oleh Allah. Begitu juga tidak ada siapapun yang boleh melambatkan perkara yang dilakukan oleh Allah itu. Dan tidak boleh berhimpun dua orang, begitu juga sebaliknya, tidak boleh bercerai keduanya melainkan dengan qada dan takdir yang tertulis pada azal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Sebelum akad nikah dijalankan, dijunjung, dipersilakan untuk sama-sama mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Mengikut hukum syarat, suatu pernikahan itu adalah akan menjadi sah apabila terdapat segala rukun-rukun nikah yang terdiri pada 5 perkara. Pertama, mempelai lelaki atau suami ataupun zauj, di mana di dalam majlis akad nikah diraja pada petang ini ialah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Manakala mempelai perempuan dan isteri Az-Zawjah, iaitu Yang Terhormat Mulia Perdana Menteri Puteri Fadilah Dua Bulqiyah binti Kebawadul Yang Maha Mulia Perdana Menteri Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'azzuddin Wa'ad-Dawlah. Yang ketiga, wali iaitu ayahanda mempelai perempuan iaitu Kebawadul Yang Maha Mulia Perdana Menteri Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'azzuddin Wa'ad-Dawlah Ibn Al-Barham Sultan Haji Ali Sayyid dan Sa'dul Khairuddin Sultan dan Ketua Negara Darussalam. Keempat ialah saksi-saksi, iaitu yang terdiri daripada pertama yang dimulakan Bukan bin Khatib Datuk Penduka Haji Majaya Haji Ibrahim, yang kedua yang dimulakan Bukan bin Khatib Datuk Penduka Haji Mustafa bin Haji Murad, yang ketiga yang dimulakan Bukan bin Khatib Datuk Penduka Haji Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz, dan yang keempat yang dimulakan Bukan bin Datuk Penduka Haji Awang Hamidun bin Hen Seraja Khatib Datuk Penduka Haji Abdul Hamid. Manakala kelima ialah ijab dan kabul. Adapun lapas ijab ialah lapas yang akan saya lepaskan kepada Awang yang akan bunyi. Saya nikahkan dan saya kahwin ke Awang dengan Yang Terhormat Mulia Perduka Seri Minat Puteri Mubal Mulqiyah binti Kebawadul Yang Maha Mulia Perduka Seri Bintana Sultan Haji Hassan Al-Mulqiyah Mu'izzuddin Wa'ad-Dawlah, yang walinya itu ayahandanya telah berwakil wali kepada saya bagi menikahkan anak-anak dengan maharnya seribu lebih tunai. Adapun lapas kabul yang Awang akan lepaskan ialah seperti kau dah terima nikahnya Yang Terhormat Mulia Perduka Seri Minat Puteri Fadilah Ilmu Mulqiyah binti Kebawadul Yang Maha Mulia Perduka Seri Minat Sultan Haji Hassan Al-Mulqiyah Mu'izzuddin Wa'ad-Dawlah dengan maharnya seribu lebih tunai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsak min ma'rufin aw tasrihan bi ihsan. Saya kahwinkan Awang menurut sebagaimana perintah Allah SWT, iaitu adalah Awang pelihara isteri Awang itu nanti dengan cara yang baik, dan jika berlaku perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, lepaskan dia dengan ihsan dan cara yang baik. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, saya nikahkan Awang dan saya kahwinkan Awang dengan Yang Terhormat Mulia Perdana Menteri Puteri Anak Puteri Fadilah Nur Bulqiyah binti Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Menteri Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'azzuddin Wa'ad-Dawlah,
yang walinya iaitu ayahandanya ke bawah diri yang maha mulia berdua sebagai Sultan Haji Hasan Abdul Qiyam Azadin Wan Daulah Ibn Al-Marqaun Sultan Haji Ma'ayus Sintudin Sa'adul Qadibuddin Sultan dan Al-Fatihah Darussalam telah berwakil pada saya bagi menikahkan anak danya dengan maharnya 1000 ringgit tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya yang termat mulia Paduka Sri Penganak Puteri Fadzilah Lubabul Bulkia binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkia Mu'izzaddin Wa Daulah dengan maharnya 1000 ringgit tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklik, iaitu jika yang teramat mulia Paduka Seri Peringat Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulkia binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkia Mu'izzaddin Wa Daulah, isteri kaulah itu, manakala kaulah tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak kaulah atau wakil kaulah memberi nafkah kepada isteri kaulah atau wakil isteri kaulah yang tersebut, dan ianya mengadu kepada hakim syar'i meminta cerai setelah bersumpah atas ia. Tiada nusyuz, niscaya tertalak ia satu talak, atau jika kaulah ghaib atau diraibkan, dengan apa cara jua pun daripada isteri kaulah, selama 6 bulan atau lebih jika ia mengadu kepada hakim syar'i dengan berkata iannya tiada tertunggu lagi akan kaulah, dan manakala sabit aduannya niscaya tertalaklah ia satu talak, atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut, kemudian ia mengadukan halnya itu kepada hakim syar'i dan meminta bercerai, maka manakala sabit aduannya itu, niscaya tertalaklah ia satu talak. Demikianlah lafaz taklik kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu s-salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihim ala maddal awqat. Nahmaduka Allahumma أن جمعتنا في هذا المكان العظيم في المجلس الكريم، لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وبركاتك السابقة، إنك معبود ونحن لك ركع سجود. بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع الله بينكما في خير العروسين الجديدين yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Puteri Fadilah Lubabul Bulkia binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkia Mu'izzaddin Wa Daulah dengan yang mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Allahumma inna nu'iduhuma bika
ذريتهما من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، ونسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم أن تحفظ سلطاننا المعظم تبوح دولي المحامل يا فلك السريب من السلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيا فرطوان نقرى بنا دار السلام من كل سوء وشر وبلاء، وأن تنصره على جميع الحساد والماكرين والأعداء يا رب العالمين. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ إخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.